Kalau yang satu ini, saudara, ada seorang remaja perempuan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, melapor ke polisi atas kasus pemerkosaan oleh 3 orang pelaku yang masih keluarganya sendiri. Salah satu pelaku adalah ayah kandung korban. Remaja perempuan yang masih berusia 17 tahun ini akhirnya melaporkan pemerkosaan yang dialaminya. Korban didampingi lembaga swadaya masyarakat melaporkan kasus ini ke Satreskrim Polres Madiun. Didampingi lembaga swadaya masyarakat Wahana Komunikasi Rakyat, korban mengaku dipaksa melayani nafsu bejat 3 anggota keluarganya, yakni ayah kandung, kakek, dan paman korban. Sebelumnya, korban ditemukan terlantar di sebuah masjid di wilayah Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Saat ditanya warga, korban mengaku telah diperkosa 3 anggota keluarganya. Pemerkosaan terjadi tanggal 1 sampai 5 Agustus hingga akhirnya korban melarikan diri dari rumah pada 6 Agustus lalu. Kemudian akhirnya saya dampingi, yaitu dalam rangka kasus, ya, ini undang-undang perlindungan anak dan sekaligus juga KDRT. Nah, dalam hal ini anak di bawah umur yang dicabuli oleh keluarganya sendiri, yaitu bapak kandung, kemudian kakeknya, mbah kungnya, dan paliknya yang tinggal dalam satu rumah. Remaja perempuan yang diduga korban pemerkosaan oleh anggota keluarganya sendiri kembali mendatangi Polres Madiun, Jawa Timur. Kali ini korban menjalani pemeriksaan lanjutan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak setelah melakukan visum pada Senin lalu. Selama menjalani pemeriksaan, korban juga didampingi psikiater Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial. Menurut Koordinator LSM Wahana Komunikasi Rakyat, Budi Santosa, fokus pemeriksaan yaitu tentang kronologi dugaan tindak asusila yang dialami korban. Hasil visum kemarin belum, nanti masih ada di penyidik, ya, nanti kita tanyakan juga. Ditanya apapun ya jawabannya itu. Nah, ini bukan pelimpan, beda kalau rekayasa. Kalau rekayasa itu ditanya mesti cari-cari lagi, dan ini lancar. Sejak ditemukan usai kabur dari rumah dan membuat laporan ke polisi, korban kini tinggal di suatu tempat untuk pemulihan psikisnya. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.